الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمي في دارين آمين ومن جعد وجوب الصلاة dan siapa saja yang mengingkari akan wajib sholat al-muqudati shodiqati yang diketahui sholat yang sudah diketahui yang benar bi'ihdal khomsi dengan satu daripada yang lima sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya satu aja dia ingkari akan kewajibannya, dia bilang enggak wajib hari atasnya minal mukallafina daripada para mukallaf sawa'un tarokaha sama saja dia tinggalkan sholat itu au fa'ala atau dia lakukan sholat itu dia lakukan tapi dia berkeyakinan tidak wajib ghairu mu'taqidin li wujubiha hal keadaan tidak meyakini bagi wajib sholat itu bi'an ankarahu dengan bahwa dia mengingkari kewajiban sholat itu ba'da ilmihi bih setelah mengetahuinya dia dengan kewajiban itu fahuwa kafirun murtadun wal iyazu billah maka orang itu kafir lagi murtad. Nauzubillah. Lirtidadihi biinkarihi karena murtadnya dia dengan sebab mengingkari kewajiban sholat bima huwa ma'lumun dengan sesuatu yang dia itu diketahui minadini daripada agama bidorurati dengan darurat dengan nyata fayustatabu fil ali maka dengan sebab itu dia disuruh taubat pada ketika itu ketika dia meninggalkan sholat fa intaba maka jika dia bertaubat mirujuhi dengan kembalinya ilal islami kepada islam khulniya sabiluhu maka dibiarkan jalannya kalau dia bertaubat ya enggak dibunuh dibiarkan orang kalau enggak sembahyang nanti lalu dia matinya kafir karena mengingkari dibunuh. Makanya lanjutannya wayuqtalu kafirun. Dibunuh dia dalam keadaan kafir. Aini kufrihi karena kafirnya. Disuruh tobat enggak mau tobat. Dia tetap berpegang teguh bahwa bahwa salat itu yang lima waktu tidak wajib. Padahal sudah diancam dia tetap berkeyakinan begitu. Maka orang itu dibunuh. Fa'ashbah al-harbiya. Karena dia menyerupai orang kafir harbi. In lam yarja'il al-islami. Jika dia tidak kembali kepada Islam. Jadi kalau dia kembali kepada Islam. Ya. Mau dibunuh dia tobat. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Ya. Itu enggak jadi dibunuh. Iya haram darahnya. Wa hina izin dan ketika itu ketika dia itu enggak mau kembali kepada Islam padahal udah disuruh taubat enggak mau taubat juga maka dia dibunuh. Dibunuh dalam keadaan kafir wal iyazu billah. Setelah udah dibunuh la yusalla alaih tidak usah tidak disolatkan. Dibunuh tidak disolat
Jadi matinya sangat hina nih orang yang murtad. Waliyazubillah. Lihormati sholati alal kafir, karena haram sholat atas orang kafir. Ya. Kafir maka haram sholat kepada. Sholat untuknya haram. Wala yajibu fihi gusluhu, dan tidak wajib padanya oleh mandinya, enggak wajib. Enggak wajib dimandiin. Wala takfinuhu, dan mengkafankannya juga enggak wajib. Kenapa? Li annahu qutila bi kufri, karena dia itu telah dibunuh dengan kafirnya. Jadi Pak, kalau gitu bagaimana? Ya udah kual-kual aja lemparin. Pendem aja udah. Iya. Lemparin ke kali. Jadi matinya dalam keadaan hina. Waliyazubillah, orang yang murtad. Wala yudfanu fi kuburil muslimina, dan dia tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Enggak boleh. Jadi enggak boleh bertetangga. Terkeganggu. Li khurujihi anhum birriddati, karena keluarnya dia dari mereka dengan sebab murtad. Keluarnya orang itu dari kaum muslimin dengan sebab murtad. Wala fi maqabiril musyrikina, dan juga dia tidak boleh di perkuburan kaum musyrikin. Jangan juga jadi pengungsi. Lima taqaddama, bagi apa yang telah terdahulu lahu baginya, min hurmatil Islam, daripada kehormatan Islam. Amma man taraka ajailan, adapun orang yang meninggalkan salat karena enggak tahu. Li ujubiha, bagi wajibnya salat, dia enggak tahu wajibnya salat. Li qurbi ahdihi, bisa karena dekat masanya bil Islami, dengan Islam, baru masuk Islam. Jadi dia enggak tahu kalau salat itu wajib. Kenapa? Dia baru masuk Islam. Au nahuhi, atau seumpamanya, ya, mimman yajuzu, daripada orang yang boleh, ayyukhfa alaihi dzalika, disunyikan atas demikian itu, enggak dihukum, disunyikan, dibiarkan. Kaman balagha majnunan, seperti orang yang balik lalu keadaannya gila. Balik keadaannya gila. Pas umur balik tuh orang gila. Waliyazubillah. Alhamdulillah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dikasih badan yang sehat, rohani yang sehat, uang yang cukup, apalagi badan yang cakep, semuanya cakep. Namun kadang kita ini ya lupa berterima kasih sama Tuhan, sama Allah. Banyak lupanya kita. Sampai-sampai Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Apalagi kalau dibagi duit banyak, bikin lupa kadang. Lagi miskin, jatuh miskin, susah, baru ingat sama Tuhan, sama Allah baru ingat. Lagi di bawah baru ingat. Udah dipecat dari jabatannya baru pengen nyumbang. Dulu masih pejabat, lupa. Kaman balagha majnunan, seperti orang yang balik dalam keadaan gila, balik gila. Summa afaqa, kemudian dia
sembuh. Walaisa murtad, dan itu bukan murtad. Bal bahkan ya'riful wujuba, dia mengetahui akan kewajiban. Fa in asarra ba'da dzalika sara murtadan, maka jika dia senantiasa demikian itu jadilah dia murtad. Kalau memang dia murtad, kaman fi ni'ayati, sebagaimana keterangan dalam kitab Nihayah Syarhil Ghayah. Wallahu a'lam bishawab.